warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya, Wak Suka In The House. Tapi sekarang ni Wak dalam segmen unboxing di tepi pantai. Nampak? Yes. Keindahan pantai. Alah, sudah. Jom sambung dengan ini dia yang Wak nak buat unboxing, iaitu Smoke RPM 40. Hari ni, hari tu Wak bawa unboxing untuk keseluruhan. Hari ni kita akan test flavor dia. Adakah dia ada dua cartridge? Satu cartridge adalah menggunakan untuk OCC Smoke Knot dan satu lagi menggunakan OCC RPM. Mana satu lebih better? Jom kita test kejap lagi. Okey. Kita buka kali ni, macam faham? Okey. Harap jam gerak. Memang agak payah kalau kat sini. Scene kat sini agak payah. Batu kau. Okey guys. Jap buka dulu jap. Okey, user manual seperti biasa. Warranty card seperti biasa. Okey, ini dia. Dalam dia. Yes, seperti mana yang kau nampak terbalik. Ah, warna purple gitu. So yang belah hitam ni, inilah dia menggunakan OCC Smoke Knot. Okey, yang 0.6 BC, yang warna hitam ni, dan satu lagi dia menggunakan yang ni dia. Ni dia beza sikit tu sebenarnya. Kalau kau dapat bezakan, kejap awak buka dulu eh. Satu. Oi, bahaya, bahaya. Ini yang benda lain yang terbang sekarang. Ah, belah sini eh. Ha, ah, dah. So sekarang ni yang warna putih, yang warna hitam ni berbeza. Kalau kau pasang OCC dia pun lain. Yang sebelah sini adalah untuk cartridge ni menggunakan OCC RPM. Yang sebelah sini menggunakan OCC Smoke Knot 0.6 DC. So dua-dua ni beza. Yang sebelah sini besar, yang lebih kecil. Beza kan? Betul? Okay. So lain macam hari ni. Lain macam. Memang cantik. So tanpa melengahkan masa, okay, tanpa melengahkan masa, kita akan start testing dengan RPM dulu. Okay. Yang RPM ni, yang untuk cartridge untuk RPM ni adalah gunakan 0.4. Okey, jap awak buka dulu satu-satu. Okey. Gunakan 0.4. Yes, ni dia. Ha, ah, ni dia. 0.4. Best adalah 25 watt. So kejap lagi kita akan test tengok macam mana pendingan firing dia. Okey, jom kita buat letak flavor dulu. Sebelum tu, kita baca baliklah mengenai OCC Smoke Knot. Okey, ini dia Smoke Knot pula. Sorry. Ini dia Smoke RPM 40. Seperti mana yang kau tahu, dia punya design memang lawa, besar sikit lah. Okay, tempat charge dia, fire button, dan ni dia punya high atau nak rendahkan atau tak tinggikan. Okay, so jom kita test flavor dia dulu. Nak on dia senang je, 5 kali je. Hari ni Wak, hari ni Wak lain macam pergi dia. So hari ni kita akan test dengan flavor CGO Watermelon. Okay, kita basahkan dulu. Pastikan korang basahkan dulu baru isi. Okey. Dulu sebelum ni Wak selalu review kat kedai. Ini hari susah. Oi, paling mencabar rasa. Okey, cabut dulu kot, tak penting. Okey. Kau ni dulu. Oi, jauh sangat tu. Okey, jom kita ini dulu. Jap, sabar jap. 1 2 3. Okey. Kita basahkan dulu. Ini kalau sisi ni jatuh, pedal je tau. Satu je sisi ada ni. Okey. So dah basahkan. Pastikan korang basah keliling ni. Kalau korang pas tu korang basahkan, sebab senang nak serap, cepat serap. Okey. Korang tak sini. Okey, korang angkat ni. Korang kena angkat slow. Kalau jatuh ni semua, tak guna review hari ni. Okey. Yes, kita tekan sikit. Okey. Kalau korang pasang dekat bawah ni ada lubang. Ini adalah lubang air hole dia. Isi flavor dekat sini guys. Sini. So kita isi dulu flavor dia. Okey. Pastikan yang nak panah tu yang korang tarik. Oi, oi. Lupa, atau pasir. Berpasir kat sini. Okay. Buat isi balik dengan Watermelon CGO. Tengok pergi ke tak pergi. Rasa dia pergi ke tak pergi. Okay. Cartridge dia orang kata besar juga tau. Okay, sekejap eh. Besar weh cartridge dia. Gila besar. Buat tekan, nak kena tekan sampai habis macam ni. Nampak ni. Rasa dia lebih setengah rasa botol ni. Sekejap, 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 sikit, sikit. Okay, dah. Tengok balik. Okay, setengah. Confirm. Tak sampai setengah. Asyik dia punya ni ML dalam 4 poin lebih sikit. Yang RPM punya cartridge, dia punya ni besar sikit tau. Dia punya cartridge. Okay. Bukan apa pun, OCC dia je yang besar. Sebab sekejap. Kenapa waktu sekarang tak boleh nak tutup? Menggigil Wak. Dah. Tolak dulu sikit-sikit. Oi, makin kuat ombak dia bosku. Kasih tunjuk sikit. Sementara Wak nak tunjuk waktu lagi. Okay. Kali ni Wak tunjuk pula demi satu lagi, iaitu OCC menggunakan OCC DC. Ini yang grade pula. Sama DC. Sekejap. Sini. Dah. Jangan lama sangat. Okey, ini DC yang warna hitam ni.
Okey, dia agak kecil sikit kat sini. Kali ni Wak gunakan flavor daripada CGO juga, iaitu mix grape. Semua medium, tak ada high. Okey, kali ni Wak pasangkan dulu sikit. Seperti biasa, pasangkan dulu 3. Pasangkan sikit 1, 2. Oh, licin. Yes, pasangkan kapas dulu. Cepat serap, Wak panggil. Nah, Wak letak sini dulu. Nanti Wak buka balik, takut terjatuh. Haa, paling mencabar guys. Kali ni paling mencabar. Kali ni betul-betul mencabar. Okey. So, okey, kalau kau pasang dekat sini dan twist ni not. Yes, beza. Yang sebelah sini dia pakai RPM, betul. RPM not. So, yang ni memang khas untuk cartridge not. Berbeza. Warna hitam adalah untuk smart not. Yang ni adalah untuk, yang warna merah adalah untuk RPM-nya. So, besar sikit. Haa, jom kita isi pula flavor dia. Mixed grape CGO. So guys, pada yang tengah tengok Wak punya review ni, terima kasih banyak pada yang support live Wak. Live Wak pula. Review Wak. Sorry, Wak selesa dengan live. Sebab tu jadi macam tu. So, subscribe Wak pun dah alhamdulillah. Okay, tinggi. Okay. So guys, terima kasih banyak pada yang support. Jap Wak isi dulu. Jangan lupa guys, subscribe itu gratis guys. Okay. Wak harap kau dengar suara Wak. Sebab ombak lagi kuat daripada Wak. Set. Sabar set. Wak harap kameraman tak mengigil lah. Stand bawa. Stand bawa. Tempat nak pin nak kena dengan ni tak lepas. Apa dia? Jap. Tak lepas pula. Okey dah settle. Okey dah. Alhamdulillah lagi. So ini untuk not warna hitam dan ini adalah untuk RPM warna merah ni. Kau kena tahu smoke not dengan okey, smoke not dia punya bateri adalah sebanyak 1000 mAh tak silap awak. Okey. Small RPM, battery capacity adalah sebanyak 1500 mAh. So amat-amat besar guys. So besar gila. Okay, so boleh tahan lama. Satu hari pun confirm lah. Okay, jom. Tanpa melengahkan masa, kita test dulu dengan hitam dulu lah, boleh? Dia test hitam dulu. Tengok pergi ke tak pergi. Yang hitam ni adalah mixed grape. Korang kena on dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lupa sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ni apa putih-putih ni? Okay dah. Okey, so dia akan datang dengan 1 watt. Tak nampak, gelap sikit. So korang naikkan hingga ke 25 watt. 20 watt dulu lah, Wak nak test dulu, okey. Jom kita masukkan. Pastikan korang masukkan dekat dia punya a-hole. Ni je ni, kan ada lubang a-hole. Masukkan ada line, ada dua line ni. Masukkan sini. Yes. So, dah tembak sikit, okey dah. 0.6. Tapi ini adalah DC, menggunakan OCC cartridge smoke not. Jom kita test. Woi, pagi sangat, belum keluar asap lagi. Air liquid dah masuk dulu. Banyak sangat Wak buat tadi. So guys, alhamdulillah. Hari yang sangat Allah Akbar, bergerak benda ni. Lupa kamera, selalu kita orang pakai yang apa nama tah? Shotgun. Mikrofon. Kali ni lain macam, pakai ni lah. Berwaya aku kat sini. Jom test. Hui, pergi weh. Wak naikkan 25 watt. Okey lah, Wak naik 30. Okey, macam 28 tu. Okey. Wak naik 28 watt. Gratis guys. Baikkah gratis tu? Sorry, salah. Subscribe itu gratis. Tekan klik yang belah kiri tu, belah kiri. Okey, jap, sabar jap, jom. Yo. Grape dia tajam sikit. Okey guys. Air tadi tak ada mencanak apa atas. Sampai atas dia pergi macam mencanak. Okey, tak apa, kita biar dulu. Jom kita test pula yang RPM. Adakah RPM ni lebih baik? Jom kita tengok. So buka-buka ni memang agak payah sikit, dia agak sempit. Jom kita tengok pula yang RPM. Sama juga, masukkan dekat dia punya ada line ni. Masukkan macam ni, tapi kena sedut jap. Masukkan elok. Okey guys. So dah, kita turunkan balik 20 watt dulu. Lepas tu kita fire, okey. Relax. Fire jangan terlalu tinggi sangat dulu, relax dulu. Fire untuk sekali dua sedut baru kita naikkan, okey.
Naik 20 watt. Mencanak flavor ni. Okay. Jom test. Bismillahirrahmanirrahim. .4 dan 0.6. So 0.4 ni kena firing tinggi sikit kot. Kali ni kita naikkan 28 juga. Sama. Yang tadi tu buat gunakan smoke note ni OCC DC double coil. Jom tengok. Yang 0.4. Dia macam DC kat power lah. Sebab dia double coil. Tapi kalau korang gunakan yang RPM punya, yang triple coil punya, triple coil punya padu oi. Sebab dia boleh fire sampai 30 watt dan firing dia memang macam ni pergi dia. Sedap weh. Itu buat dah review. Klik yang kat atas ni RPM. Okay. Klik sebab memang dia punya firing ni memang cun. Okay, kali ni buat atas lagi sekali. Ini adalah 0.4 mesh. Oi, tak boleh. Dia terasa macam terlalu kuat sangat firing. Sekejap eh. Oh, 0.4. Okay. Okay. Dari segi flavoring, dua-dua sedap. Memang sedap. DC ke ataupun yang ni sama, semua sedap. Cuma kalau untuk bagi Wak lah, siapa yang rasa okey lah Wak, Wak saya rasa saya lebih suka DC punya. Tak apa, itu bagi korang. Wak tak boleh nak bagi comparison sebab sekarang ni betul kita nak compare antara DC dengan yang apa nama RPM ni sebenarnya hampir sama ni flavoring dia. Tapi bagi Wak paling cun adalah triple coil 0.6 RPM. Padu. Confirm 25 watt pun dah padu doi. Mencanak pergi dia. Confirm. Batuk. Sorry. Pun sedap juga. 0.4, 0.6 DC. Dua-dua sedap. So, cartridge tadi tu, yang buat try gunakan tadi tu. Sekejap. Kejap. Dekat sikit. Okay. So, yang ni adalah yang smoke note. 0.6 DC. Yang ni mesh. Biasa 0.4 RPM. So dua-dua ni bezanya cuma OCC dia besar sikit daripada not DC. Tapi bagi Wak dua-duanya hampir sama. Sebenarnya hampir samalah. Tapi dari segi flavoring Wak lebih suka dekat triple coil. Macam ni pergi dia. So guys, sama je. Korang nak guna DC pun boleh, nak guna yang mesh pun boleh. 0.4 tak ada masalah. Okay, fire Wak dia tengah sedap dalam 25, 28, 30. Itu pun dah cukup memadai. Okay, so guys, jangan lupa untuk subscribe lagi. Mana siapa yang belum subscribe, klik subscribe yang belah atas ni. Subscribe, lupa, belah bawah. Subscribe belah bawah, lupa. Selalu Wak scroll belah bawah. Subscribe yang belah bawah tu, klik ya. Dan jangan lupa untuk komen. Dan sekiranya ada apa-apa, kalau korang Wak, tolong review ni pula. Review ni, boleh, tak ada masalah. Okay, cameraman dah macam ni lah. Penat ke? Okay guys, so itu saja pada Wak suka. So, lepas ni kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.